Nah, jadi kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Dia membalikan tanah dan harus diratakan lagi, digelebok lagi. Nah, sekarang kita ada satu unit, satu tipe, di mana produk ini adalah produk yang kita sudah pernah tahu bahwa produk ini dapat mempersingkat waktu kerja. Tidak perlu lagi singkal, ya. Oke, nah ini dia produknya FTL620, ya. Nah, ini FTL620 ini tidak perlu lagi proses singkal dan gelebek. Jadi dia melakukan proses rotari di depan, mencacah tanah di depan, ya, kemudian di belakangnya itu terlihat rata dan siap digunakan. Halo Sobat Firman, selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia. Dan ya, masih bersama saya Rizky Maulana. Ya, hari ini hujan dan hari ini seperti biasa saya melakukan kegiatan demonstrasi keliling. Sekarang kita keliling Subang ya, dan tepatnya di Ciater sekarang nih. Di belakang sudah mulai nih, cuman kondisinya agak gerimis. Tapi kita masih tetap semangat karena petani di sini sangat antusias untuk melihat kegiatan bimbingan teknis dari Firman Indonesia tentang pengolahan lahan. Khususnya ada FTL900HG dan FTL620. Langsung aja ya, langsung saya review aja ya. Yuk. Oke, dari kejauhan acaranya sudah dimulai. Tadi juga saya percepat pembukaan dan pengenalan. Sekarang sudah turun dulu nih FTL900HG di ladang yang basah seperti ini ya. Kita akan lihat FTL900HG ini pengolah di ladang yang basah seperti ini untuk pengolahan padi. Terus FTL900HG ini digunakan untuk pengolahan ladang seperti ini pakai paddy wheel ya. Di belakangnya pakai paddy wheel, kemudian di depannya pakai paddy wheel, di belakangnya pakai singkal. Ya, kita akan lihat lebih dekat lagi. Ya, seperti ini ya cara kerjanya. Dia membalikkan tanah pakai singkal. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini adalah cara kerja standar seperti traktor-traktor besar ya. Ya, dia memakai singkal untuk membalikan tanah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Dia membalikan tanah dan harus diratakan lagi, digelebok lagi. Nah, sekarang kita ada satu unit, satu tipe, di mana produk ini adalah produk yang kita sudah pernah tahu bahwa produk ini dapat mempersingkat waktu kerja. Tidak perlu lagi singkal, ya. Dan dia langsung terlihat rata. Dan kita akan lihat produk tersebut, kita akan naikkan, tunggu saja. Ya, ini sistemnya berbeda yang dengan tadi, yang tadi saya sudah bilang. Dia mencacah tanah yang di depan, roda belakang ini dia berjalan. Oke, kita akan turunkan dan ya, sudah bekerja mencacah tanah.
Oke, ini dia STL620. Bekerja di ladang yang basah ya, sawah-sawah dangkal, sawah-sawah darat. Ya bisa dilihat ya, ini dia cara pengolahannya, dia mencacah tanah yang depan, kemudian tidak perlu lagi proses peratakan dari singkalan tepi. Nah di samping itu mesin ini dia bisa bekerja dilepas, artinya kalau dia kalau yang pakai singkal itu kan harus ditekan dulu agak ke bawah, kemudian bekerja secara maksimal. Nah kalau ini enggak, ini dia langsung dilepas pun dia bisa bekerja. Kita lihat nih, waktu kerjanya pun cepat dan hanya beberapa menit dia langsung bisa meratakan hasil olahannya. Kelebihan selanjutnya rotarinya ini dia tidak menggumpal, walaupun dia banyak jerami-jerami yang tersisa ya, dia tidak menggumpal di dalam rotari. Ini sangat bagus, jadi tidak perlu lagi membersihkan rotari dari jerami-jerami ya. Ya ini kita lihat STL620 ini bisa bekerja dilepas. Oke mantap, langsung halus mencacah ya, tan ini langsung bisa menggunakan STL620 karena memang ini sangat mudah ya. Anak kecil pun dia bisa pakai STL620 ya. Kalau nggak percaya lihat video ini. Oke mantap, langsung halus mencacah. Ya seperti itu ya video anak kecil menggunakan STL620 dan langsung mencacah tanah yang dilewatinya. Kita bisa lihat baru berapa menit sudah terlihat rata seperti ini. Ya tidak perlu lagi proses gelepek, langsung dicacah langsung mantap. Oke kita bisa lihat baru beberapa menit langsung rapih seperti ini. Yang tadi bisa dilihat sebelum membajak seperti apa, dan ini adalah hasil dari STL620 ya, sangat efektif, cepat ya, dan juga ringan digunakan. Ini dalam bisa sampai 30 cm kedalamannya. Sekarang kita coba turun STL900HG di ladang yang banyak jeraminya. Kita akan coba trik pakai rotari dan juga singkal untuk mengolah ladang yang seperti ini ya. Nah ini ladangnya seperti ini, masih banyak jeraminya. Ini kita akan pakai trik ya, kita pakai trik depan rotari, belakangnya pakai singkal. Ini saya kasih lihat dulu ya, penggunaan singkal dengan paddy wheel di ladang yang kering. Ini bisa dilihat, ini rada slip. Jadi lebih baik ini harus memakai rotari
kalau untuk ladang kering dengan menggunakan singkal. Triknya seperti itu, kalau pakai paddy wheel ini dia agak slip ya, dia tidak mencengkram dengan kuat. Sekarang kita akan ganti dulu bannya pakai rotary ya. Penggantiannya cukup mudah, tinggal cabut pennya, cabut bannya, pasang rotary, itu dibersihin dulu. Iya. Oke, tinggal pasang pennya, awas hati-hati pennya hilang nih. Oke, ini semua sudah terpasang, kita akan coba perlihatkan FTL 900HG menggunakan rotary dan belakangnya pakai singkal. Ini adalah salah satu trik untuk penggunaan di ladang yang seperti ini, yang agak lengket dan juga agak banyak jerami, supaya dia membalikan tanah dulu, setelah dibalikan langsung dihaluskan memakai rotary tersebut yang ada di depan. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan, dan jangan di skip ya video ini, dilihat dulu ya, untuk menggunakan lahan menggunakan FTL 900HG ini di lahan yang lain keren ya. Saya minta tolong bantuan singkat dulu buat balikin sedikit biar agak terbuka, baru saya pakai rotary ya. Oke, jalan. Nah, jadi sekarang itu kita maunya petani ini gak capek dulu. Sekarang bisa dilihat ya, dibalikin dulu tanahnya. Setelah ini, setelah dibalikan pakai singkal ini, dihaluskan lagi pakai rotary yang ada di depan itu. Nah, ini seperti ini ya, dibalikan tanahnya dulu. Oke, dibalikan tanahnya seperti ini. Kemudian tahap kedua yaitu dia rotary kembali untuk menghaluskan. Ya, seperti ini dia pembalikannya. Nah, itu salah satu trik untuk menghadapi ladang-ladang yang seperti ini, agak kering, agak lengket, banyak jeraminya ya. Kedalaman membalik tanah ini tidak begitu dalam, karena kita lihat dari kondisi tanahnya juga pelan-pelan tapi pasti. Ini kedalamannya 20 cm kurang lebih, dan ini kita lihat cara penggunaannya, teman-teman coba diperhatikan seperti ini ya hasilnya ya. Dia membalikan tanah dulu, baru setelah itu diratakan kembali pakai rotary yang ada di depan, karena ini memang tanahnya lengket ya. Lengket ini memang agak susah ditaklukkan, lebih baik basah-basah sekalian, kering-kering sekalian kalau untuk pengolahan. Jadi kalau ketemu tanahnya seperti ini ya, pakailah trik ini, coba. Kita tunggu sampai selesai dalam satu petak ini, setelah itu kita akan ratakan pakai rotary ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah terbalik semua dan sekarang kita akan meratakan pakai singkal. Kalau kita lihat ini kan kesulitan ya, harus pakai rotary singkal, membalikan tanah dulu kemudian meratakan. Nah, tapi kalau kita lihat yang ini pakai FTL 620, dia langsung mencacah ya, dia langsung mencacah, tinggal tunggu beberapa tinggal putar balik satu atau dua kali ya. Terus juga dia tidak perlu ditekan, jadi dia nyaman digunakan. Ini dia nih, bisa dilepas, bisa langsung bekerja tanpa perlu khawatir tanah itu lengket ya. Rotary tergulung jerami tanpa perlu khawatir. Sekarang ini kita ratakan pakai rotary nih, jadi sudah disingkal dulu kemudian diratakan. Nah, ini trik yang dipakai untuk ladang-ladang yang lengket dan juga banyak jerami. Ini memang ladang-ladang, salah satu ladang yang susah ditaklukkan ya, untuk memakai kultivator sejenis seperti ini. Tapi kita lihat untuk kultivator sejenis FTL 620 ini sanggup membajak walaupun banyak jerami ada di depan. Bisa kelihatan perbedaannya ya teman-teman, ini pakai rotary seperti ini, tanahnya tuh menggumpal di depan ya. Nah, seperti ini dia menggumpal walaupun dia
bisa meratakan, cuma tidak optimal dia untuk bekerja seperti ini, dia menggumpal. Harusnya saya dibersihkan dulu ya, kurang lebih seperti itu untuk trik menggunakan FTL-900HG ini di ladang yang lengket dan juga banyak jeram. Oke, sekarang kita lihat di sana ya, walaupun dia banyak jerami, ini lebih banyak jeraminya daripada itu, kondisi tanah pun sama-sama lengket, dia masih bekerja secara optimal. Kita lihat, walaupun dia jerami itu tidak begitu menggumpal di depan rotarinya, karena rotari sendiri ini dia bergerak dengan sangat cepat untuk membajak. Kita lihat lebih dekat nih deh. Nah, seperti ini ya, kita lihat lebih dekat, dia rotari itu tidak menggumpal seperti yang tadi FTL-900HG. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya, bisa menilai sendiri bagaimana sesuai dengan kebutuhan ya. Kebutuhan teman-teman itu maunya yang seperti apa. Dan ini kita lihat, kita masuk lagi FTL-620.